guys, kita mau main tebak-tebakan yang hukumannya kasih bedak. Oke, dimulai dari aku. Apa bahasa Inggrisnya kucing? Ketahu. Dapin lagi. Apa bahasa Inggrisnya dasi? Apa ya? Aduh. Apa ya? Tai. Oke, aku lagi guys. Sebutkan lima hewan yang hidup di air. Paus. Terus? Gurita. Lagi. Hiu. Apalagi? Kerang. Ya, terus? Siput. Ya. Dapin lagi guys, coba dapin. Bahasa Inggrisnya topi. Iya, topi. Lagi ya, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Inggrisnya bola, football. Salah. Oke, lagi dapin lagi. Nah, terus bahasa apa yang bisa ngaji? Pak Ustad. Yes, bener. Dapin lagi. Kakinya 1000, badannya 1. Apa? Kaki 1000. Iya, betul. Dapin lagi. Hewan-hewan apa yang bisa hewan apa yang kaya? Apa ya? Kakinya 3, matanya 4. Itu apa? Kaki-kaki pakai kacamata terus pakai tongkat. Oke. Dapin lagi. Dapin lagi. Kak, bahasa Inggrisnya anak-anak. Oh my god. Oh my god, gak tau juga. Gak tau. Lanjutin. Jangan yang banyak-banyak. Bahasa Inggrisnya HP. Lagi. Phone. iPhone. Salah. Saya bikin lupa. Tapi lupa. Apa lagi tapi? Bahasa Inggrisnya TV. TV itu television. Nah, ada 3 maling. Yang pertama Ucup, Adit sama siapa ya? Ucup, Adit sama Ucup, Adit sama Sopo. 3 maling itu, yang satu si Ucup umpetnya di tukang bakso, tapi udah bilang dia kan dikasih tahu. Yang kedua
ngumpetnya di musola. Yang kosong. Terus yang ketiga, si Sopo ngumpetnya di rumah. Siapa yang akan ketemu duluan? Adel. Hah? Adel. Salah. Sopo. Ya betul. Dan segitu aja guys ya. Dadah. Oke guys, ini tambahan yang tadi, video tadi. Seperti ini tadi. Oh, Davin dulu apa? Mata tiga, kaki satu. Apa itu ya? Apa itu? Lampu merah. Yes, benar. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dog. Bahasa Inggrisnya jangan itu ya. Sebutkan 5 hewan yang hidupnya di darat. Gajah, ayam, terus anjing, terus tiga. Oke guys, segitu aja guys ya.